alumni SMP PGRI 207 Angkatan 1989 pada Selasa 16 Oktober 2018 menggelar silaturahmi dan reuni dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar alumni SMP PGRI 207. Acara yang baru pertama kali digelar ini dihadiri juga oleh kepala sekolah, para guru senior, dan pendiri SMP PGRI 207. Acara yang digagas oleh Yanti Yaser, salah satu artis terkenal yang juga sebagai alumni SMP PGRI 207 Angkatan 89, cukup mendapat antusias dari para alumni yang lainnya. Meskipun baru pertama kali digelar, Yanti berharap silaturahmi antar alumni SMP PGRI 207 ini tidak hanya sebatas dalam reunian tersebut. Dan hasil dari reuni tersebut, Yanti beserta para alumni yang lainnya bersepakat akan membuat suatu wadah untuk membantu kemajuan SMP PGRI 207. Harapan saya ke depannya untuk alumni ini, jadi silaturahminya bukan hanya di sini. Dan harapan saya, setelah pertemuan ini, kita juga bisa berbuat yang lebih banyak lagi, terutama bantu alumni sekolah kita. Misalnya gini, dengan perkumpulan ini, dengan alumni yang berkumpul ini, kedepannya kita akan membuat satu wadah, satu kumpulan di mana yang nantinya ada kontribusi untuk sekolah 207. Sebetulnya gini, awalnya kan nanti kita setelah ini kan ada pembubaran panitia. Setelah pembubaran panitia itu kita akan ngebentuk satu wadah, jadi satu kayak semacam badan usaha yang anggotanya adalah para alumni. Di samping itu, kita nanti di situ bagaimana caranya kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang sedikit banyak bisa membantu perekonomian untuk alumninya sendiri dan untuk kontribusi kita untuk sekolah. Misalnya kita membantu untuk beasiswa mungkin, atau mungkin membantu untuk pembangunan sekolah gitu. Makanya kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi bagaimana caranya alumni ini tidak hanya setelah lepas sekolah terus mereka keluar begitu aja, tapi ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk sekolah yang pernah kita mengecap pendidikan di situ. Ya, sangat. Jadi di sini dengan semua kesibukan ya, contoh saya kesibukan di syuting apa segala macam, dan saya sering di luar kota, tapi saya masih alhamdulillah masih bisa menyempatkan. Dan ada beberapa teman yang mungkin kesulitannya kita karena semacam ada beberapa orang yang di luar Jawa ya. Nah itu, kalau untuk yang di sini, sebetulnya itu juga sulit karena kita udah kehilangan kontak. Tapi karena kegigihan panitia, mereka mau door to door datang satu, akhirnya bisa terlaksana. Sendiri untuk para alumni, marilah kita jalin silaturahmi ini, jangan hanya cukup sampai di sini, tapi kita berkelanjutan bagaimana caranya kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dan kita bisa nunjukkan sama alumni-alumni yang lainnya bahwa angkatan 207, angkatan kita ya, angkatan ke-29, 29 itu bisa menjadi pelopor lah gitu loh untuk kesuksesan alumni-alumni yang sebelumnya atau yang akan datang. Nampak suasana haru saat para alumni angkatan 89 ini memberikan apresiasi dan kenang-kenangan untuk para guru yang diberikan secara langsung oleh para alumni. Sementara itu, menurut ketua panitia, meskipun sempat terkendala karena sudah terpisah sekitar 29 tahun, namun berkat kegigihan para panitia dan dengan cara menggali informasi dengan cara door to door untuk mencari keberadaan para alumni lainnya, akhirnya reuni alumni SMP PGRI 207 angkatan 89 pun dapat terlaksana. Kita ingin yang pertama itu menjalin tali persaudaraan ya sesama alumni khususnya, karena kita udah 29 tahun tidak bertemu dan mungkin ini yang pertama kali kita bertemu. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin kedepannya tidak hanya sampai di sini saja, dan kita bisa terus bersilaturahmi dengan rasa kekeluargaan yang lebih besar lagi. Alhamdulillah ya, karena kita di zaman sudah modern, sudah terlalu canggih, kita punya grup WhatsApp, ya, jadi kita sangat mudah bagi saya khususnya ya untuk menghubungi teman-teman. Yang pertama yang mungkin yang susah itulah mencari nomor telepon teman-teman yang kebetulan tidak terdeteksi ya keberadaannya. Jadi itu yang susah, itu satu mencari nomor telepon. Kita harus mencari door to door, mungkin ke saudaranya, mungkin gak tahu ke keluarganya. Tapi dengan bantuan grup WhatsApp, ya jadi kita alhamdulillah semuanya bisa terkumpul. Mungkin next kedepannya kita akan melakukan kegiatan reuni akbar yang informasi dari sekolah, itu dari angkatan tahun 81. Mungkin kita insya Allah next kedepannya acara akbar, yaitu reuni akbar dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang kemarin keluar. Itu aja. Harapan kedepannya, Pak? Harapan kedepannya mudah-mudahan SMP PGRI khususnya 207 ini lebih maju, ya lebih maju dan lebih berprestasi di bidang apapun. Ya itu aja mungkin. Penting satu prestasi ditingkatkan,
jangan lupa juga tadi moto daripada SMP PGRI, yaitu sholat, ngaji, dan belajar. Dari kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Tim Napala TV News melaporkan.